Semangat siang sahabat-sahabat Honda. Hari ini saya baru selesai live Instagram dan tentunya seperti biasa kita akan menyampaikan plan distribusi di tanggal 28 Juni 2022. Unit apakah yang datang hari ini? Jadi kita lagi di warung teman-teman ya. Saya lagi di warung ngopi hitam. Saya ucapkan selamat ngopi kepada rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang siang hari ini mungkin lagi makan siang, yang lagi ngopi, yang lagi rutinitas sibuk ya. Tetap bersemangat. Salam seruput dulu. Nah, untuk mempercepat teman-teman, saya akan menginformasikan beberapa unit yang datang hari ini. Seperti biasa, plan distribusi di tanggal 28 Juni 2022. Kita akan melihat ya, biar teman-teman tahu saya berada di dealer. Dan sebelum kita lanjut, pastikan buat sahabat-sahabat semua yang belum subscribe ya, di channel YouTube Karuna Honda TV, pastikan subscribe dulu dan tekan loncengnya ya. Oke, ini saya mau lihat dulu teman-teman ya, aktivitas rekan-rekan semua, rekan-rekan dealer yang ada di sini, di Daya Motor. Saya nyebrang dulu ya. Jadi hari ini teman, kita sudah mendapatkan update ya untuk unit datang hari ini. Unit datang hari ini ada di tipe Beat Street. Itu ada kisaran 10 unit datang dan juga ada di PTX GPS putih dan hitam termasuk Vario 125 GPS ISS. Ini nyebrang teman-teman ya. Ini seberang jalan. Nah, ini persiapan ngirim teman ya untuk motor. Jadi nanti saya berada di jalan ini untuk melihat langsung motor yang datang. Truk yang datang, saya mau pastikan. Tapi tadi saya dapatkan di sistem, unit yang datang itu ada di Beat Street, kurang lebih ada 10 unit hari ini, tipe-tipe yang datang ya, saya menjelaskan. Dan di PCX GBS ya, datang juga warna hitam dan warna putih. Ini persiapan Pak Sabri yang akan mengirim motor PCX. Di mana mengirim, Pak? Wow, Sekotong guys! Sekotong itu jauh dari depan ya. Ini PCX-nya Sekotong, dua-duanya. Ya. Desa apa itu? Di Batu Putih satu, sama di Batu Putih satu. Ya, saya jelaskan teman-teman ya. Sekotong itu dari Mataram, itu kurang lebih nyampe-nya 1 jam. Ya, dari kota Mataram. Nah, ini saya langsung dari dealer teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini saya akan lihatin lagi unitnya. Siang, Pak. Ya, saya akan lihatin dulu unitnya ya. Nah, ini unit yang akan siap kirim teman, di mana ini adalah PCX ABS yang warna blue. Ya, siapa di sini yang inden? Silahkan tanya-tanya dulu teman ya. Kameranya lebur ya. Ya, oke. Ini ada Genio, ada Beat Street. Nah, nanti untuk kedatangan unit yang kita tunggu-tunggu teman-teman, kita akan lihat ya. Jadi siang ini yang datang unit apa saja? Ada di Beat Street, ada di PCX, ada di Vario 125 GBS dan 125 ISS ya. Genio kemarin banyak datang, hari ini tidak ada ya. Seperti itu. Oke, rekan-rekan, ini adalah potensi unit yang datang di akhir bulan di tanggal 20. Nah, sambil saya menunggu, dan kebetulan saya janji dengan partner, janji dengan klien, saya lanjut ngopi dulu, ya. Dengan ngopi, biar kita bersemangat di dalam aktivitas. Dan saya ucapkan selamat makan siang buat sahabat-sahabat Honda semua dimanapun berada, sambil menikmati kopi, dan tetap bersemangat di dalam aktivitas yang luar biasa ini. Ini namanya kopi baper. Kopi baper. Kopi bawa perubahan yang lebih baik. Dari kita ngantuk menjadi seger ya. Terus ada kopi ini nih. Ini air kepo ya. Kenapa namanya kepo? Karena ini bisa wajib kepo, kejar potensial. Oke. Oke teman-teman ya. Siapa nama pemilik warung? Pemilik warung namanya Aliando. Ais.
kita ngopi dulu. Oke. Itu saja teman-teman semua. Ini kamera sudah jatuh bangun menunggu motornya. Yuk ditunggu ya update-nya.